Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Siti Nuraliza. Pagi ini saya akan menyampaikan informasi tentang teknologi pertanian kini telah membawa perubahan besar dalam dunia pertanian. Dengan menggunakan drone yang dilengkapi dengan sensor dan kamera canggih, petani dapat memantau dan mengelola ladang mereka dengan lebih efisien. Drone ini dapat mengumpulkan data penting seperti kualitas tanah, kelebihan dan kepadatan tanaman sehingga membantu petani dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, drone juga dapat digunakan untuk menyemprotkan pupuk dan pestisida dengan akurat, mengurangi penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Dengan teknologi pertanian berbasis drone, masa depan pertanian menjadi lebih cerah dengan peningkatan produktivitas dan keberlanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Siti Nuraliza pamit undur diri. Selamat pagi dan jumpa kembali.